Pemirsa, Rival Agustian, seniman karikatur dari Jambi, merupakan salah seorang mahasiswa yang dengan usaha karikaturnya mampu membiayai kuliahnya, dan bahkan dengan usahanya ini juga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Bentuknya yang lucu dan unik membuat gambar karikatur sampai sekarang masih diminati banyak orang. Walaupun terlihat cukup sederhana, akan tetapi membuat sebuah karya karikatur tidaklah mudah, sehingga tidak banyak seniman yang menggeluti seni gambar karikatur ini khususnya di Jambi. Dari 2019 hingga sekarang, Rival Agustian, salah seorang seniman karikatur Jambi, sudah menggambar lebih dari 2.000 wajah. Pada awalnya, target utama usahanya ini adalah pelajar. Namun saat ini pesanan karyanya ini sudah meluas ke berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan, seperti BUMN dan lembaga pemerintahan. Dan tidak jarang, Rival juga mendapat pesanan dari luar Provinsi Jambi. Harga yang dipatok Rival mulai dari Rp80.000 hingga jutaan rupiah tergantung ukuran, bentuk, dan tingkat kesulitan. Omset yang dihasilkan ini tidak menentu, tergantung banyaknya pesanan. Bahkan penghasilan Rival dalam menggeluti usahanya ini mencapai 1 juta hingga 3 juta rupiah per bulan. Dari hasil usahanya inilah, Rival dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya hingga dapat membiayai kuliahnya. Usaha yang dijalaninya ini pun tidak selalu berjalan lancar. Pada saat pandemi COVID-19 lalu, Rival sempat vakum karena tidak mendapatkan satupun pesanan. Tak jarang ia juga mendapat pesanan fiktif hingga mengalami kerugian mencapai ratusan ribu rupiah. Alhamdulillah, karikatur Rival bersama saya omsetnya sekitar, kalau sebulan, kalau kita hitung-hitung, antara 3 sampai 5 juta tergantung ramai, bisa di atas itu. Kemarin waktu COVID agak kurang sih, tapi alhamdulillah COVID udah nggak separah ini. Omset dan peminat karikatur Rival kembali lagi. Karikatur juga udah, yang saya kerjakan sudah sampai ke korporat, dan teman-teman dari Polda juga langganan sama kita, teman-teman kepolisian, tentara, BUMN di seputar kota Jambi, dan beberapa teman-teman di luar kota kayak Kejaksaan dari Medan, itu juga langganan kita, alhamdulillah. Untuk sementara ya, untuk saat ini, dari omset yang udah saya capai bersama karikatur Rival, dengan karikatur Rival, sudah bisa membiayai kuliah saya, sudah bisa juga membantu orang tua dan membantu keluarga. Saat ini pemesanan karikatur Rival hanya dilakukan via online. Dirinya berharap kedepannya dapat memiliki galeri sendiri. Lilis, Alfi, Yana, JEK TV melaporkan.